diikat itu ya. Diikat. Kalau ini ternyata enggak ini namanya apa? Nitella. Bukan. Ini namanya apa? Ayo. Slayer. Bukan. 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 Buat ngikat itu bahan. Ini namanya pembalut elastis. Ini namanya elastis band itu. Jadi ini dia elastis. Biasanya kalau apa kayak patah tulang, ini suka pakai ini. Nah, setelah kegigit, ini usahakan si korban ini diikat. Iya, diikat dulu ya. Iya. Nah, diikat ini jangan kenceng-kenceng. Nah, ikatnya ini fungsinya ini adalah untuk menghambat darah. Iya, bukan untuk menghentikan. Iya, kalau aja ya. Ya, kalau misalkan enggak ada ini, bisa juga pakai kalau sepatu bisa, kalau yang berkerudung bisa pakai jilbabnya juga bisa. Pokoknya pakai gesper juga bisa, apapun yang di dalam yang kita pakai itu sebenarnya bisa. Pakai kos kaki pun bisa. Iya, pakai apa buat ID card juga bisa. Apapun itu. Jadi kita mempergunakan apa barang yang ada yang kita pakai. Gitu. Nah, tadi ikat. Tapi itu tuh jangan kencang. Jangan kencang. Bukan harus kencang. Bukan. Karena kalau kencang ini pasti dia akan di sini akan terjadi penyumpalan. Nah, sama aja kalau kita kencang sama aja kita membuka kran air. Ketika ini dibuka sama. Bocor. Iya, cepat. Nah, itu. Nah, kemudian setelah dibuat, nah, ini disobek aja. Iya, ini sobek, jangan lurus. Jadi, iya. Jadi membuat luka yang baru di atas luka yang lama. Nah, ini. Nah, sobeknya ini jangan dalam-dalam. Nah gitu, sekitar 1 mili aja. Jadi sobeknya ini gunanya untuk dia mengeluarkan darah. Darah. Ya. Kebetulan kalau saya ini ada ekstraktor namanya. Kalau ya, ini kalau nggak ada, biasanya ada yang buat bekam. Bekam juga bisa. Nah ini fungsinya ini adalah sedot. Iya, untuk menyedot. Sakit nggak pijak? Nah, ini nyedot, maksudnya nyedot, ini dibuang lagi, nah ini dibersihkan pakai alkohol, ini sedot lagi, hingga ke rumah sakit. Ya, rumah sakit tak. Nah, si korban pun selain melakukan penanganan ini dikasih minum air putih, terus kasih madu, susu, ya itu. Terus dikasih apa daging kambing, supaya antibodinya kuat. Kalau dikasih susu, dia muntah, itu nggak apa-apa, karena itu reaksi. Nah, ini saya pernah membuktikan dan saya pernah mencoba waktu itu 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Kebetulan saya pernah ngisi pameran juga ya waktu pas di alun-alun Sukabumi. Saya sama teman lagi main kobra. Ceritanya kobra Sumatera. Nah, teman itu memasukin kobra, dia enggak pakai alat, kemudian kobranya itu dia jalan ke sini terus kemudian ngegigit sini. Gitu. Akhirnya saya bilang ke belakang eksekusi, dia ngambil P3K kemudian dia sobek terus dia sedot darahnya, dia buang. Nah, kalau disedot ini, kalau disobek bagiannya ini apa nggak bisa apa disobek, siram aja pakai air panas. Nah, si korban ini nggak akan merasakan kepanasan karena ini sudah kebal. Iya, kalau nggak ada silet, nah gitu. Usahakan siletnya itu ataupun pisaunya itu yang steril. Kalau saya selalu bawa ini ada pisau bedah. Kalau ini cobain. Iya, ini cuma 2 kali pakai langsung buang. Biasanya tim medis ini 1 pakai langsung buang. Kalau nggak ada bisa juga pakai peniti. Iya, pakai peniti. Iya, itu suka-suka aja sini. Ya, itu kan daripada meninggal. Iya. Ini ditusuk. Iya. Cocok. Ditusuk pun si korban ini pasti nggak akan merasakan sakit. Iya. Karena ini udah kebal. Iya. Waktu itu pas disiram pakai air panas itu saya melihat sendiri di depan mata saya, karena ini udah nggak sobek lagi pas di alun-alun, jadi dia minta tukang kopi yang jualan itu dikasih botol aqua,
disiramin sama dia disobek. Gitu. Saya tanya, panas enggak? Enggak, Bang. Enggak panas gitu. Yang gitu. Nah. Jadi yang nolongin sama yang korban ini yang nolongin ini kita tolongin, jangan kita bilang oh, mampus lu. Jangan gitu. Kita bilangin aja udah enggak kenapa-napa gitu. Apakah kenapa-napa? Ya. Walaupun kita tahu ya gitu, itu akan beresiko. Nah, kemudian segera bawa ke rumah sakit. Nah, saya pernah mengalami ini, kejadian seperti ini, teman kegigit, lakukan seperti ini. Itu saya kegigitnya 3:30 sore. Saya ajak jalan ke atas. Oh kan alun-alun, buat naik angkot kan naik dulu ke atas. Saya jalan dulu. Pas jalan saya bilang, "Ntar kalau diangkot jangan silat kayak gitu ya." Gitu. Iya Bang, gitu. Jadi saya ke tempat teman di atas. Nah, itu kegigitnya 3:30 sore. Saya bawa paksa 12:30 ke rumah sakit Bunut. Nah, itu korbannya enggak kenapa-napa. Dan cuma menghabiskan 2 serum anti bisa ular. Gitu. Nah, pernah teman saya pernah kegigit ular yang sama. Cuma dia langsung ke rumah sakit, enggak lakukan penanganan seperti kayak ini. Itu habis ularnya, ular king cobra, habis 60 ampul, 60 serum anti bisa ular. Sedangkan teman saya satu lagi kegigit, itu dilakukan pertama seperti kayak ini hanya 8 serum anti bisa ular. Dan bedanya itu sangat jauh banget. Iya. Yang teman saya yang kegigit itu cuma 3 hari di rumah sakit. Tapi kalau langsung ke rumah sakit itu sampai sebulan di ICU seminggu. Itu hampir koma. Ada yang langsung ke rumah sakit. Nah, itu. Nah, ini salah satu pengetahuan juga buat teman-teman, kalau misalkan ya bukannya saya nyumpain ya, kalau misalkan kita bawa tamu ya kan tiba-tiba kegigit, nah ini bubat aja. Kalau kegigit nanti kepala gimana? Kalau di kepala tahu di sini. Iya. 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 Iya